Oscar. Iya. Ini mana sih warna kuning banget ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentina di channelnya Ujar Andiawan Official. Kali ini kita akan berburu tanaman hias di pekarangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Video kali ini kita berburu di pekarangan orang. Berburu tanaman hias. Jangan lupa ya. Aidil Adhisna, tonton terus video kami selanjutnya. Oke guys, kita jalan guys. Ini kita menemukan jenis pakis hutan. Ini cantik, rimbun lagi ini. Dan ini ada lagi jenis jari ini. Ini jari, nggak tahu antarium apa apa ini. Ini ada bunganya, eh. Lati red putar nih, lumayan cantik dan banyak lah gitu. Ini kalau di pot ditaruh di teras cukup lumayan cantik nih, bintiknya merah dan seratnya agak seperti laba-laba. Ini keladi red putar hutannya. Ini ada bunganya nih. Ini antarium jari apa ini? Kurang paham saya. Itu banyak banget itu. Hutannya banyak sekali. Bagus juga ini guys. Kalau kita taruh di pot, potnya yang manis, oh cukup unik ini, cantik. Ini seperti jari-jari 1, 2, 3, 4, 5. Nih bawahnya hijau. Tapi bunganya cukup cantik, merah-merah. Kayak merah delima. Ini ada juga jenis erot atau sagu lokal ini yang warna ya.
warnanya hijau. Nih banyak itu lagi, nih cantik juga puring seribu bintang yang lokal ini. Tahu lupa namanya. Bagus banget ini cetarnya, otak nyontong ke atas daunnya. Ini bisa ini bagus. Ini atau jenis Miyama, jenis Miyama ini, tapi nggak tahu saya Miyama apa ini, kurang tahu.